ikuti. Yeah.
Alhamdulillah sekarang memperingati suatu peristiwa yang sangat bersejarah dan sangat membawa semangat bagi umat Islam. Tapi sayang, menjawab salam kurang semangat. Diulangi lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Imam Asra bi khairin nabi. Lailan liqudsi minal haram bi rajabi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Pak, Bu, askara nama baginda yang mulia disebutkan dan kita telah membaca sholawat terhadap beliau, maka itu tergolong manusia yang paling tauhid banget, Bu. Pak, mudah-mudahan kita tidak doa ini wa inata barak bidigri a'udzubillahi minallahi qabla ayyuh tuha Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimah. Dipanjangkan umurnya, ditambah-tambahkan ilmunya sehingga bisa mengajak kepada kita semuanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati dan mudah-mudahkan Allah muliakan daripada pimpinan DKM Musola Al-Hidayah dan serta jajarannya yang tak bisa disebutkan secara amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Dan juga yang tak lupa yang saya hormati dan mudah-mudahkan Allah muliakan yaitu para jajaratur apamerkan amanah dari Allah selaku aparatur pemerintah sehingga bisa menjalankan dengan penuh amanah dan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para tokoh masyarakat, kesepuhan, para bang, junjungan baginda yang Nabi yang mulia, khatamin nabiyyin wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salam serta salam tersebut tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada kita semua selaku umatnya. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini daripada ketua DKM yang membacakan atau mengutarakan susunan acara pada malam ini dan mudah-mudahan Allahumma ya Rabbal Alhamdulillah kudu ditakwan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi dengan tema menjadi generasi hebat, bertrakat, berkarakter, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para generasi penerus kita, pemuda, pemudi, adik-adik kita semuanya menjadi suatu berkarakter dan mempunyai sifat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini beberapa susunan acara yang insyaallah akan mengisi pada acara kesempatan kali ini. Yang pertama insyaallah acara pembukaan, yang insyaallah nanti kita akan buka bersama-sama acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan daripada surat Al-Fatihah ini Allah turunkan keberkahan pada tempat ini kepada kita semuanya dan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang acara keduanya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Jalaluddin. Dan yang ketiganya sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan pertama yang akan dibawakan